Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gue kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, gak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gue sombong, gue pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku, beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan. Boy, gak tahu dia mau diapain aku ini. Gue gak akan sombong karena gue sombong, gue selalu dikasih rezeki. Gue ngasih rezeki ke orang lain. Hmm. Jadi Tuhan bingung kalau mau bikin gue miskin apa enggak. Waduh. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari Sultan Medan. Gak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada epi, dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Mata lu soek. Sabar.